Kelenteng Fuk Liang Miao, atau lebih dikenal oleh masyarakat Yogyakarta Kelenteng Gondomanan karena letaknya tidak jauh dari Simpang 4 Gondomanan, menyimpan sejarah panjang. Kelenteng yang dibangun pada masa Kesultanan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini merupakan ungkapan cinta sang raja kepada selirnya yang berasal dari Cina dan didirikan tak jauh dari benteng keraton Kesultanan Yogyakarta. Pengurus Kelenteng Fuk Liang Miao, Lie Bingmi, menuturkan kepada Antara, Kelenteng Gondomanan ini berusia sekitar 170 tahun. Kelenteng Fuk Liang Miao merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II kepada selirnya yang berasal dari negeri tirai bambu. Yang menarik, kelenteng yang telah menjadi situs resmi cagar budaya ini menjadi simbol toleransi dari tiga agama, yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Kelenteng Fuk Liang Miao dijadikan tempat beribadah tiga agama secara berganti-ganti, tanpa ada pergesekan dan menjunjung tinggi toleransi. Jadi ini sekarang kelenteng itu ada tiga agama, tapi kita satu naungan, kita saling kait-kaitan. Ini ada Buddha, ada Konghucu, sama ada lagi Tao. Ini, tapi ini mereka saling kait-kaitan. Ini ada Buddhanya, ada apa dewanya yang di Konghucu gitu juga gitu loh. Jadi kita bisa sembahyang sama-sama. Sampai sekarang Bu ya? Sampai sekarang. Masih dipakai tiga agama itu ya? Fuk Liang Miao sendiri berasal dari kata Fuk artinya berkah, Ling berarti tiada tara, dan Miao yang bermakna kelenteng. Fuk Ling Miao bisa diartikan sebagai kelenteng berkah tiada tara, memiliki 17 altar untuk beribadah yang digunakan berbarengan oleh tiga penganut agama. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.